Anda masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Bandung menggeledah kantor unit layanan pengadaan atau ULP Kota Bandung. Penggeledahan dilakukan setelah Kejaksaan mencium adanya dugaan pengaturan proyek lelang pekerjaan di ULP. Kejaksaan Negeri Kejari Kota Bandung menggeledah kantor unit layanan pengadaan Poer Bonu Anyar Kaliwat. Dumasar karena hasil eta tindakan teh, Kejari nyita sejumlah laptop tepi ka HP milik anggota Pokja ULP Kota Bandung inisial R jeung R. Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo nandeskeun eta ketak ngagaladah teh dilakonan saraku fungsi tina ngalaksanakeun pemberantasan tindak pidana korupsi demi memenah tata kelola layanan barang dan jasa di Pemkot Bandung. Dianti di kantor ULP ketakna dituluykeun ka pamatuhan anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan. Tapi kejaksaan tacan bisa nyindikeun saha-sahana tersangka tina eta kasus anu keur ditalungtikna teh. Pihakna ngumpulkeun barang bukti pikeun kalengkepan berkas perkara kasup pikeun maluruh tersangka saha wae anu kabau dina eta kasus. Kejaksaan Negeri Kota Bandung dengan kewenangan yang kami miliki yaitu kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi, kami akan lebih mengedepankan fungsi pencegahan yang akan disandingkan dengan tindakan berkualitas, yaitu penindakan yang tegas dan terukur. Sajroning kitu kasih Pidsus Kejari Kota Bandung Rida Nurul Ihsan nembrakeun dumasar kana hasil ngagarada pihakna nyita 74 barang bukti ti mimiti dokumen laptop tepi ka HP. Pihakna masih neuleuman eta kasus modus erongan pengaturan lelang proyek di ULP samemeh ditenderkeun. Pihak ULP di erong ngabocorkeun sajumlah hing dokumen ka pangusaha anu bakal aub dina eta lelang. Upaya paksa dari sprint tindak penyidikan yang dikeluarkan oleh bidang tindak pidana khusus mengenai adanya dugaan pengaturan pemenang dalam ULP di Kota Bandung. Pihak Nage bakal ngelakonan penelungtikan lebih jauh nilik karena ayana indikasi transaksional antara pihak anu nyadiakeun jeung pihak Pokja ULP. Ucara dicokot, tindakan penyitaan barang-barang elektronik di pihar bisa ngaguar eta pasualan sajentre-jentrena. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.